Kabar TV Desa. Berkabar baik dan kebaikan. Saya sebagai orang yang di luar dari desa atau sebagai masyarakat pengen tahu sebenarnya tadi Ibu menyampaikan bahwa BPD ada dipilih langsung, ada juga dengan musyawarah. Nah, ini sebenarnya seperti apa secara format atau apa regulasi itu aturannya harus seperti apa? Baik, terima kasih Pak Koco. Jadi kalau pengisian BPD bahasanya itu tidak pemilihan ya, tapi pengisian BPD itu melalui dua cara, yaitu bisa dengan pemilihan secara langsung dan juga pemilihan secara musyawarah. Jadi nanti kalau pemilihan secara langsung, tentu saja nanti keterwakilan wakil-wakil dari keterwakilan wilayah itu nanti diajukan kepada calon-calonnya, itu nanti dijejer seperti yang ada di untuk pemilihan kepala desa. Itu nanti langsung masyarakat yang memilih, tapi apa namanya, wakil-wakilnya sudah ada di situ. Nah, untuk yang ada keterwakilan wilayah dan juga ada keterwakilan perempuan, Pak, di sini. Nah, ini yang apa namanya, keterwakilan perempuan ini alhamdulillah pelan-pelan ini di semua daerah sudah bisa apa terisi sesuai dengan aturan yang ada. Jadi ini apa namanya sudah menjadi sorotan juga keterwakilan perempuan, jangan juga hanya seolah-olah memenuhi syarat ada keterwakilan perempuan tapi secara tugas pokok fungsi mungkin tidak difungsikan. Kabar TV Desa, berkabar baik dan kebaikan.